Awang Batil, satu nama yang begitu unik sekali. Mungkin sebagian besar daripada generasi moden hari ini tidak mengenali apa itu Awang Batil. Awang Batil merupakan seorang penglipu lara yang bercerita sambil menggabungkan alunan muzik seperti batil, itu bekas air yang diperbuat daripada tembaga, serunai dan biola. Permainan Awang Batil memang terkenal di negeri utara, iaitu Kedah dan Perlis. Ia menjadi satu hiburan pihak istana dan rakyat dahulu kala, selepas seharian penat bekerja. Dan makan sirih, burung putih, jalak lenteng, bahtera merdeka dan serimah ligai. Petang-petang, Abang Ali suka bermain batil di halaman rumahnya dan kadang-kadang menggesek biola di tepi landasan kereta api berhampiran rumah. Menurut Abang Ali, landasan ini banyak meninggalkan kenangan semenjak ia kecil hinggalah sekarang. Zaman ayah Abang Ali dulu. Jika ada persembahan, beliau dan isteri tidak akan melepaskan peluang untuk menontonnya. Anak sebagai ganti tadi ni serba boleh. Orang kata serba boleh. Dan biola dan boleh, gendang boleh, sunai boleh. Dan menyanyi boleh, lawak boleh. Itulah. Dia lain sikit kelebihan dia tu. Jadi seorang muda tadi ni orang kata melebihi lah. Jadi dia meningkat daripada bapaknya. Pasal bapak dia mungkin kalau Tuhan tahu panjangkan umur, mungkin lebih lagi. Boleh dikatakan nama Abang Ali kini semakin dikenali di Perlis. Majlis Perbandaran Kangar, MPK, pernah membawa Abang Ali membuat persembahan Awang Batil di Singapura dan bermain muzik asli di Switzerland. Red hidup, Abang Ali segan untuk menunjukkan bakat bermain Awang Batil di hadapan ayahnya kerana tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri. Dan selepas ayahnya meninggal dunia, Abang Ali mengambil alih tugas sebagai pemain Awang Batil di Perlis hinggalah sekarang. Permainan Awang Batil merupakan pendapatannya. Rezeki melalui Awang Batil tidak tetap. Kalau ada jemputan, adalah pendapatan. Kalau tiada jemputan, tak adalah pendapatan. Pendapatan buat persembahan Awang Batil ini lumayan jugalah. Tak gelok tu. Sesetengah pihak berpendapat untuk bermain Awang Batil, pemainnya perlu mengamalkan pantang larang tertentu untuk mengekalkan ingatan, tetapi Abang Ali mengatakan dia tidak mempunyai pantang larang yang khusus. Abang Ali tidak mengamalkan jampi mentera. Ujarnya, kebanyakan jampi mentera dipakai oleh orang tua dahulu untuk mempertahankan diri mereka. Oleh sebab itulah, orang luar tidak dibenarkan langsung mengusik peralatan Awang Batil. Kalau masa orang tua Abang Ali dulu ada pantang larang. Masa Abang Ali lah tak ada pantang larang lah. Masa orang tua Wali dulu duk main, ada pula orang suruh Awang balas. Kalau dulu, persembahan Awang Batil boleh berlarutan sampai 2 atau 3 hari. Ini kerana dulu tiada hiburan lain. Jadi, orang tertumpu kepada satu persembahan sahaja. Bayangkan, untuk bercerita dalam masa yang panjang itu, semestinya memerlukan ingatan yang tajam serta idea. Mungkin dia tepuk pelan kot. Abang Ali